Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua ya. Nah, yuk kita bikin cemilan. Nah, teman-teman yang mau beli produk nutrisi badan Stain, langsung aja ke Olivia ya. Dari produk pertama sampai produk yang terbaru sekarang ini, semuanya ready, tinggal angkat telepon, jangan sungkan-sungkan, langsung telepon Olivia ya. Ayo lanjut kita bikin cemilan. Ini saya punya satu kotak santan yang kecil, yang 65 mili. Satu kotak aja. Oke. Lanjut saya tambahkan di sini. Ini ada tape ya yang sudah saya haluskan. Satu. Enggak semua ya. Saya di sini pakai 2 sendok makan penuh. 2 sendok makan penuh dan tepung terigu. Saya di sini memakai, kita hitung ya, sendok peres 1, 2, 3, 4, 5 sendok makan. Dan tepung tapioka cap orang desa yang harum pandan ini saya pakai 1 sendok makan juga. Ini yang gampang kita dapatkan di pasar-pasar tradisional yang terdekat dan toko-toko terdekat, lebih dekat lagi dari toko online. Dan di supermarket setiap provinsi semua juga sudah ada ya teman-teman ya. Oke ya. Dan susu bubuknya saya pakai di sini 1 2 saya pakai 3 sendok ya, biar lebih enak, lebih mantap lagi. Ada 2 biji telur. Saya ambil putihnya dipisahkan. Ambil kuningnya saya taruh di sini ya. Sudah oke. Saya tambahkan minyak sayur 1 sendok makan ya. Ini aduk juga, kasih rata semua. Sampai enggak bergerindil ya. Kadang kan tepung mau bergerindil. Nah, ini kelihatan halus sudah ya. Ini sudah oke. Kita sisihkan. Lanjut di sini saya mau ngemik, dia punya ini ya, putih telur. Saya memakai gula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sendok makan. Kalau memang kurang manis, teman-teman boleh tambah ya. Saya tambahkan sedikit garam, saya tambahkan vanili cairnya setengah sendok teh. Oke. Ini saya ngemixernya memakai hand mixer dari Mitosuba ya. Kita mix selama 15 menit. Nah, ini sekarang sudah selesai ya. Saya ngemix cuma 10 menit aja sudah cukup. Saya mau tambahkan ke sini ya. Saya ambil yang ini aja, masukkan ke sini. Ini udah selesai. Saya mau panggang memakai produk dari Stain ya. Saya masukkan setengah dulu. Setengah saja saya kasih sedikit warna pandan. Ini tergantung teman-teman ya, mau dikasih topping apa atasnya, boleh. Mau kasih coklat, keju, atau yang lainnya boleh ya. Ini lanjut kita naikkan ke kompor. Ini kompor saya pakai api yang kecil, saya pakai tatakan.
Saya ambil coklat dulu ya. Meses, kita lihat aja ntar kalau turun ya biarin aja turun ya. Kadang dia mau turun ya, kadang dia enggak. Bisa bagus. Oke. Lanjut kita tutup. Tapi ini tutupnya saya enggak kasih tutup semua ya. Maksudnya biar bisa nanti kita buka-buka gitu ya. Ini mau saya kasih sendok ini kan ada hawanya ya keluar. Memang dia sini udah ada hawa, tapi di sini saya mau kasih hawa juga lagi biar gampang kita mau buka tutup enggak masalah. Gitu aja sih. Oke, kita panggang. Lebih kurang berapa ya? 45 atau 50 lah gitu. Kita lihat aja nanti kematangannya sampai berapa lama ya. Nah, sekarang sudah matang ya. Ini dia udah agak-agak lengket ke tutupnya ya. Ini saya matiin api. Lanjut kita keluarkan. Nah, sekarang kenapa saya kasih sendok begini ya kan? Biar kita bisa buka tutup. Jadi enggak ini kalau udah kita tutup rapat begini, kita enggak bisa buka tutup. Jadi dia berkeringat, ini tutupnya berkeringat. Jadi semuanya bisa basah. Ya, bisa basah. Kalau basah enggak masalah, kita tambah lagi coklatnya supaya bisa kita balik ke piring. Oke. Gembur banget, cuma 2 biji telur dapatnya gini besar ya. Lanjut aja kita potong. Kita tinggal tunggu Alek makan. Ini hampir 1 jam ya kita manggangnya ya. Memakai api kecil. Kelihatan ya. Muis banget. Halo semuanya. Kali ini aku mau cobain bolu ya. Ini bolu apa namanya, Ma? Bolu tape. Oke. Bolu tape coklat. Lihat ya. Wah, ini mantep banget ya. Masih panas banget. Ini aku mau cobain ini bagian luarnya aja. Karena biasanya tuh bagian-bagian luar sini tuh garing ya. Biasanya garing. Mau langsung aku coba aja nih. Enak banget. Dalamnya lembut ya. Luarnya agak garing. Enak banget. Ini bener enak banget. Tengahnya gak terlalu manis sih. Jadi pas lah ya. Udah enak banget ini. Panas ya. Ya, penghabisan ya. Minum dulu. Oke guys, mungkin cukup sekian aja ya. Video makan-makanan, video masak-masak kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. See you in another video guys. Bye-bye.